silahkan like, klik subscribe, dan klik lonceng. Halo Sobat Otomania, dimanapun berada, ini adalah penampakan dari Kawasaki W175TR Special Edition yang dihargai mulai 32,3 jutaan. Motor ini memiliki spesifikasi mesin 1 silinder SOHC 177cc, memiliki power 9,6 kW serta torsi 13,6 Nm. Kecepatannya 5 speed ya. Suspensi depan 30 mm teleskopik dengan rim depan single disc 220 mm. Suspensi belakang swing arm dual shock ya. Dengan rim drum ya, rim tromol ya 110 mm. Motor ini memiliki berat 121 kg dan kapasitas bensinnya 7,5 liter sob. Ada yang berbeda dari W175 biasa, yaitu di tangki sampingnya ya, ada tank pad berwarna hitam, tulisan W175TR nya juga mencolok. Ada tiga warna ya, dan nanti warna kuning terakhir ya, orange ya. Untuk yang hitam di shockbreakernya ada warna merah. Knalpotnya juga ada covernya, jadi ini yang menandakan bedanya dia three-way standar ya. Juga ada di cover mesinnya. Motor ini memiliki panjang lebar tinggi yaitu 1950, lebar 805 mm dan tinggi 1085 mm. Jarak terendah tanah 195 mm, masih bagus untuk Asia ataupun Indonesia tingginya nih. Ini dia yang warna orange ya. Kuning apa orange? Kuning ya. Oke, demikianlah video first impression Kawasaki W175TR Special Edition. Buat sobat yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, jangan lupa dukung dengan klik subscribe dan lonceng. Tidak ada ruginya ya, subscribe dan lonceng hanya dapat notifikasi biasa di HP seperti biasa, bisa ditonton, bisa juga tidak. Namun saya berharap sobat selalu mendukung, karena tanpa dukungannya channel ini tidak ada apa-apanya ya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Salam satu aspal.